dulu malah jadi dukungan motivasi banget, nggak sabar gitu pengen jadi lagi setora baru gitu. Jadi pengen main main dan tenang gitu ya. Itu tadi statement dari Jojo. Dan sekarang ke Grego tentunya. Grego setelah menjuarai World Junior Championship di Jogja untuk di Dance Indonesia Master ini di awal tahun 2018 bermain di Istora, apa target dari Grego sendiri? Kalau bermain di level super series bedanya apa dengan level yang bukan super series? Grego menurut kamu? Lawannya. Juga. Selain lawannya, maksudnya ada nggak sih? Maksudnya jadi lebih grogi gitu karena ini pertandingan super series. Hadiahnya. Kalau yang biasa juara ngomongnya hadiahnya beda gitu ya. Beda ya. Secara mental gitu, ini akan bermain di level yang lebih tinggi gitu. Sama aja, berarti memang mentalnya cukup kuat, cuma yang membedakan lawannya memang masih berat. Jadi akan bermain di kapan Grego akan bermain? Besok melawan Lina kalau nggak salah ya. Dari Denmark. Oke, terima kasih Grego. Dan sekarang Kevin ya, kita akan tanya sama Kevin. Kevin ini juara Super Series di 2017, 7 gelar, tapi tidak ada gelar di Indonesia. Ya kan? Pertanyaannya di pembuka tahun 2012 ini bermain di Indonesia lagi, target Kevin dan Gideon apa? Ya, selamat siang. Ya, pastinya sih pengen bisa kasih yang terbaik ya di Indonesia ini ya. Dan semoga jadi awal yang baik di tahun ini juga, jadi motivasi lebih lah buat bisa setidaknya menyamai rekor tahun kemarin. Amin. Apalagi sekarang lebih banyak ya kejuaraannya, Vin. Terus pertanyaannya adalah kenapa pada saat 2017 itu tidak ada gelar Indonesia? Maksudnya main di Indonesia itu sebenarnya lebih menyulitkan apa lebih membuat Kevin grogi gitu? Kemarin waktu Indonesia Open itu ya bagusnya sakit ya, terus jadi nggak bisa maksimal. Pengennya sih di tahun ini bisa hasil yang baik. Jadi bukan tempat yang jadi masalah, tapi memang masih ada cedera itu ya. Jadi mudah-mudahan awal pembuka yang baik bagi pasangan Kevin Gideon tentunya. Dan sekarang ke Apriani Rayu. Apri, di 2018 targetnya apa? Karena kan kemarin 2017 penampilannya spektakuler gitu ya, menjadi juara di Prancis dan juga runner up di Malaysia, betul ya? Nah, runner up di Hong Kong. Dan sekarang di 2018 targetnya apa? Kalau target saya sendiri sih 2018 itu di Indonesia Master ini juga ya, semuanya juga pasti mau ngelakuin yang terbaik ya. Terus juga saya sih lebih ngasih pembuktian aja gitu, pembuktian buat semoga di tahun ini bisa ngasih yang terbaik. Ya, dan sekarang kan berpasangan dengan Chris sudah berapa lama? Baru kemarin setengah tahun kemarin. Berarti setengah tahun ya? Setengah tahun. Sekarang berpasangan menjadi lebih baik atau menjadi lebih grogi justru karena kan yang dipasangkan ini seniornya nih? Atau sudah malah makin kompak? Makin kompak, maksudnya udah saling lebih saling tahu ya, lebih klop ya. Jadi nggak masalah berpasangan dengan senior gitu ya? Enggak masalah, tapi sekarang udah wah dulu masalah loh. Kalau dulu masalahnya apa? Kayak takut gimana gitu kan, partner sama Kak Grace gitu, jadi kayak sedikit minder sih. Oke, kalau sekarang udah enggak. Oke, luar biasa. Dan sekarang yang sebelah saya nih tentunya Butet dan Owi juga pengen mempunyai prestasi yang baik, tapi memang sejak Dubai Super Series pertandingan terakhir ya, dan belum ada pertandingan. Ini adalah pertandingan pertama dari Butet Owi di 2018. Persiapannya seperti apa, targetnya apa?
persiapannya sih cukup bagus, walaupun sedikit ada terhalang sedikit dengan karena Owi kan kemarin pastinya dia sibuk untuk mempersiapkan lahiran anak keduanya. Cuma itu tidak menjadi alasan juga, ya namanya udah pertandingan, kita tahu dari jauh-jauh hari tanggalnya tanggal berapa, jadi kita udah harus lebih siap lagi. Dan targetnya ya main di tuan rumah, kalau dulu boleh bilang dulu jadi beban. Sebelum juara ya, kemarin dulu jadi juara Indonesia Open ya? Ya, jadi beban karena tiap kali main di tuan rumah kok ibaratnya lawan sama yang biasa saya menang bisa jadi kalah gitu. Nah, pas tahun lalu bisa menang, ya sekarang ini bukan jadi beban lagi, malah jadi motivasi gitu. Karena kita udah membuktikan tahun lalu kita bisa juara di tuan rumah. Ya. Tapi tahun lalu mainnya di JCC, ya. Sekarang baru lagi Istora. Nah, jadi gimana tuh? Ya seperti yang saya bilang waktu itu kan, saya bilang ini kan pindah dari Istora, jadi kemungkinan hasilnya juga beda dan saya bisa membuktikan. Nah sekarang balik lagi ke Istora, tetapi bukan Istora yang dulu, sekarang Istora yang baru. Mudah-mudahan itu jadi apa ya, jadi keuntungan juga buat saya dan Owi. Amin. Ya karena udah wajah baru ya, baru. Jadi dengan tempat yang baru pasti keberuntungannya juga baru. Beda gitu ya. Oke. Okay.